Oke, di depan saya ini ada pompa hidram atau pompa air tanpa menggunakan bahan bakar atau tanpa menggunakan listrik. Di sini pompa ini bekerja menggunakan tekanan air yang ada di bak yang di atas tadi. Sehingga pompa ini bergerak menaikkan air ke atas sana, ketinggian sekitar 8 meter. Nah, cara kerja pompa ini, lebih baik posisi pompa ini berada di bawah atau lebih bawah dari posisi ketinggian sumber mata air, sehingga air yang datang ke pompa ini memiliki tekanan yang lebih tinggi, jadi dapat menggerakkan klep atau pompa yang ada di sebelah sini. Di sini menggunakan klep kusen. Nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang perakitan atau pembuatan pompa hidram ini. Jadi sekian dulu untuk pemberitahuan untuk pompa hidram ini. Jadi cara kerjanya, pada dasarnya air yang datang dari pompa ini dan sumber mata air yang lihat tadi memiliki tekanan yang cukup tinggi, sehingga dapat menggerakkan klep yang ada di sebelah kanan ini untuk diteruskan air yang ada di sini. Kemudian karena di sini ada tabung hampa, maka air yang ada menekan dari sini melalui klep, atau klep ini memiliki satu arah. Jadi air yang ada di sini akan ditekan oleh tabung yang hampa ini. Jadi air mau tidak mau akan naik ke atas secara kontinu.